Islam adalah agama yang lurus, penuh keyakinan dan kebenaran. Islam agama yang menjunjung tinggi keadilan, penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Islam agama yang didasari atas pilar-pilar keimanan. Akan tetapi, banyak orang yang mempermainkan hukum-hukum Islam, menghalalkan yang haram, menjadikan larangan sebagai tren masa kini, menjadikan hinaan sebagai candaan, yang tujuannya hanya untuk menaikkan reputasi semata. Dengan demikian, generasi pemersatu umat sangat dibutuhkan untuk menyongsong kebangkitan generasi yang dapat memberantas kemungkaran, menghentikan kebiadaban. Dan disinilah kami, santri akhir tahun pondok pesantren modern Al-Hassan, siap untuk menjadi pelopor bangsa dan agama dengan segala keteladanan berbalut inovasi yang akan membela agama ini dengan sepenuh hati. Yang mengalir deras di dalam diri kami sebagai seorang santri dengan keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, serta ukhuwah Islamiyah tanpa melupakan tujuan utama kami, yakni thalabul ilmi. Maka pada malam hari ini kami mempersembahkan kepada hadirin yang berbahagia MahaKarya Akbar 609 Endiza Generation Bersatu dalam Perbedaan, yang bertajuk Inovasi Santri Teladan Masa Kini. Selamat menyaksikan.